Triple Decker bersiap berangkat ke Pelabuhan Merak. Udah hidup tuh lampu atretnya. Sekarang posisi jam 12:30 malam. Kita bergerak dari Rumah Makan Dharma Raya menuju Pelabuhan Merak dan nyebrang ke Bakauheni. Kedua Volvo unit kita yang kita naiki lagi atlet. Kita udah ngantri di Pelabuhan Merak, lagi nunggu unit kapal aja. Belum tahu unit yang mana kapal yang ntar kita tumpangin menuju ke Pelabuhan Bakauheni. Ini juga ada kawan-kawan dari Bismania wilayah Merak yang ikut hunting, setia menunggu sampai jam 12:30 malam nih. Lagi nari-nari lampunya LED, keren. PT Bintang Sepati Star. Di sini juga lagi sesi foto-foto The Bismania. Kita juga mengabadikan momen di sini sebelum naik kapal. Ntar kita update lagi video kita pas waktu naik kapal, di dalam kapal, dan pas waktu turun kapal.
nào nó cũng cho đi bằng hoàn bị nấy nó ta đấy thay nhau mà điều đẹp bò mình đâu hả đi bà cất giá nà nà bên kè thật ra thì anh mau kerja anh mau kerja Ini kita masih nunggu kapal di dermaga berapa ya? Gak ada tulisannya. Tapi kalau nggak salah ini di dermaga 4 ataupun 6 kalau nggak salah. Oh, kapal mau ngatret apa mau maju tuh ya. Alhamdulillah, tapi cuaca untuk malam ini bagus, anginnya juga nggak ada, untuk gelombangnya juga cukup bagus. Alhamdulillah lah. Nampaknya itu kapal yang bakal kita tumpangin tuh, mau ngatret nampaknya tuh. Ini kendaraan kita yang paling depan posisinya, itu ada truk-truk juga di sebelah sana udah mulai ngantri di belakang kita. Jadi yang paling pertama naik kapal, insya Allah kita lah. Ini untuk informasi kapal yang kita tumpangin, KMP Rina. Ini kapal yang kita tumpangi, KMP Rina, dengan bukaan lambung 4,6 meter.
kita nyebrang dari Pelabuhan Merak, Dermaga 4 menuju Bakauheni. Jadi setelah bongkar muat, ntar kita masuk, ntar kita update lagi perkembangannya, jam berapa kita gerak dari Dermaga Merak dan sampai jam berapa kita di Pelabuhan Bakauheni. Bangun.